Untuk air juga kiriman ya. Kiriman semua. Kalian bisa temui ini Mas Taufik sama Anam. Bos Anam ya. Ini bosnya guys ya. Bos Anam ya. Kutu air ya. Oh, banyak sekali guys. Ini jentik nyamuk. Kemudian ini sama ini kutu air guys. Ini Artemia ya. Pagi guys. Ini pasti barangnya masih banyak. Ya, ini untuk sampai dari pagi sampai malam guys ya. Malamnya sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 10 malam guys. Jadi kalian enggak usah khawatir kehabisan stok ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alam Channel guys. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan ke tempatnya Bos Anam ya. Ini penjual macam-macam untuk ikan cupang ini guys ya. Dan yang saya cari nanti adalah kutu air, Artemia sama cacing sutra guys. Jadi di kiosnya Bos Anam ini sangat lengkap sekali guys ya. Nah, ini sudah mau nyampe ini guys. Nah, ini sudah berjejeran banyak sekali ya. Sudah ramai sekali walaupun pagi. Ini di tempatnya Jalan Pak Tua ya. Lebih tepatnya di Jalan Anjas Moro guys. Jadi ini terlihat pickup putih ini punyanya ini guys. Mas Anam ya. Jadi kios Mas Anam ini pakai pickup ya. Nah, ini sudah terlihat ramai. Nah, ini ada Artemia yang sudah dibungkus. Kemudian ada ini ya, apa? Kutu air juga. Pokoknya di sini lengkap sekali, guys. Nanti kita akan ini, guys, ya. Kita akan tanya-tanya sama bosnya ya. Sama Bos Anam sama Mas Taufik juga nanti ya. Nah, sekarang kita lihat-lihat dulu, guys. Jadi ini ada kutu air ya, cacing sutra, Artemia. Pokoknya mantap guys, di sini lengkap guys. Terus kemudian sini bukanya dari pagi ini sampai jam 10 malam guys, ya. Jadi kita akan nanti kita akan ke belakang ya. Kita akan ke belakang, kita akan lihat ini proses pembungkusan guys. Pembungkusan Artemia, pembungkusan kutu air, cacing sutra, jentik nyamuk dan macam-macam guys ya. Nah, ini Mas Taufik ini guys. Nanti kita ke belakang kita akan tanya-tanya guys ya. Ini masih banyak pelanggan jadi saya videoin dari depan dulu guys. Untuk sahabat Alam Channel jangan lupa like dan subscribe di Alam Channel ya. Kita akan kiosnya Mas Taufik ya. Selalu mengupload hal-hal yang menarik ya. Nah, ini pickup putih ini punyanya Bos Anam guys. Ini di sini juga banyak koleksi ikan-ikan cupang ini ya. Nah, seperti ini guys. Nah, untuk kalian yang kesulitan untuk kultur Artemia ya, di sini ada jual instan guys. Jadi Artemia sudah jadi ya. Ini sudah disediakan sama bosnya ya, sama Mas Taufik juga, sama Bos Anam juga ya. Jadi instan sekali di sini guys ya. Kutu air juga semuanya lengkap, masih segar-segar ya sampai jam 10 malam guys. Oke, nah ini tetangga ini guys, ini ikannya bagus-bagus juga guys ya. Untuk kalian yang mau datang yang area Surabaya ya, untuk buat pakan buraya atau apa, di sini lengkap guys. Dan barangnya yang ada di Mas Anam ini, Bos Anam ini sangat banyak sekali stoknya guys. Jadi untuk sahabat Alam Channel yang punya buraya ini jangan khawatir ya, di sini Artemia banyak sekali guys. Di Jalan Pak Tua ya, tempatnya lebih tepatnya di Jalan Anjas Moro guys. Jadi sebelah kirinya ya guys ya. Nah, kita akan lihat-lihat pembeli dulu guys. Habis itu kita akan tanya-tanya sama bosnya di belakang guys. Oke. Nah,
Ini jam segini aja sudah ramai sekali, guys. Nah, banyak pembeli ya. Ini buat Bos Anam ini, semoga tambah sukses ya. Nah, ini Mas Taufik lagi membungkus ini ya, apa jentik nyamuk ini, guys. Nanti kita akan tanya-tanya sama bosnya, guys ya. Oke guys, jadi sabar dulu ya. Ini masih banyak pembeli, jadi kalau sudah enak waktunya nanti saya akan tanya-tanya sama Bos Anam juga Mas Taufik ya. Nah, ini bosnya juga lagi sibuk ngasih masuk jentik ya ke plastik ya. Kemudian Mas Taufiknya ini bagian nali, guys. Oke guys, sekali lagi buat sahabat Alam Channel ya, jangan lupa like dan subscribe di Alam Channel ya. Kita akan terus memberikan informasi atau vlog-vlog yang bermanfaat, juga menambah pengetahuan buat sahabat Alam Channel ya. Nah, ini bosnya ini gagah sekali, bos. Semangat, sukses juga buat Bos Anam ya. Oke guys, jadi kita akan langsung tanya-tanya sama Bos Anam ya. Oke, simak terus guys. Oke guys, sahabat Alam Channel, jadi saya akan tanya-tanya sama Mas Taufik ya. Kalau mau tanya sama bosnya saya malu, guys ya. Bosnya senyum-senyum ini ya. Nah, ini teman dari Sejarjo ini, guys. Nah, pecinta cupang ya. Oke, Mas Taufik, untuk Artemia sendiri ini di rumah ini ya, kultur sendiri atau apa? Kultur sendiri. Kultur sendiri. Bosnya yang jawab, guys. Ya. Oke, langsung aja sama bosnya ya. Oke. Malu saya, guys, sama bosnya, guys. Oke. Jadi ini satu hari ini kulturnya ini untuk Artemia ini habis berapa kilo atau berapa on, guys? Ya, kira-kira 10 gram. 10 gram itu, Pak. Oh, 10 gram ya. Telur ya, Mas. Iya, betul, gram. Telur. Oh, 10 gram itu kalau di dibuat on itu berapa on itu ya? Wah, enggak tahu kok jadinya 10 gram itu. Oh, pakai gram-graman itu ya. 100 bungkus. Oke, 100 bungkus, guys. Jadi 10 gram jadi 100 bungkus, guys. Ini yang tahu gram-graman ini cuma toko emas soalnya, guys. Oh, ya. Iya. Ini Mas Taufik ini ketawa aja, guys. Oke. Nah, ini yang di packing atau dibungkus sama Mas Taufik ini jentik ya. Nah, ini jentik nyamuk, guys ya. Nah, di sini juga tersedia Artemia, jentik nyamuk, kutu air sama cacing ini ya, cacing sutra, darah, cacing darah, cacing tanah ya. Sini. Nah, ini untuk ini ya, apa kutu air, guys. Ini sampai untuk di packingin sampai dua plastik besar ya. Untuk jentiknya juga ini ada beberapa kresek. Untuk jentik nyamuk sendiri ini ya, kiriman. Oh, kiriman. Ya. Oke, kiriman. Kutu air sama. Kutu air juga kiriman ya. Kiriman semua. Oh. Nah, Artemia ada di sana, guys. Oke. Okay. Jadi untuk kalian yang di area Surabaya Barat atau yang Surabaya bagian lain juga, kalau kesulitan cari ini ya, Artemia atau cacing sutra, cacing darah atau kutu air ya, kalian bisa datang ke terkenalnya daerah sini, Pak Tua, guys. Cuma ini di tempatnya di Jalan Anjas Moro ya. Kalian bisa temui ini Mas Taufik sama Bos Anam ya. Ini bosnya, guys ya, Bos Anam ya. Jadi ini bawa pickup ya, kalian bisa tahu ya. Jangan lupa lambangnya itu ada lambangnya Lazio.
jadi ini ada, kalian bisa lihat pickupnya ya, ini ada lambang Lazio guys. Nah oke, okay. Ini fans sama ini Lazio guys. Nah ini untuk ikan-ikannya juga banyak ya. Nah ini kutu air ya, banyak sekali guys. Ini jentik nyamuk, kemudian ini sama ini kutu air guys, ini artemia ya, ya. Oke, okay. Kalau kalian kesini pagi guys, ini pasti barangnya masih banyak ya. Ini untuk sampai dari pagi sampai malam guys ya. Malamnya sampai jam berapa mas? Sampai jam 10 malam guys. Jadi kalian nggak usah khawatir kehabisan stok ya. Sini sangat banyak sekali guys. Nah ini untuk koleksi ya, kalau kalian mau lihat ikan-ikan yang bagus, ini ada di belakang guys. Nah ini sangat murah sekali guys di sini guys. Ini yang atas berapa ini? 35, yang bawah 25. Oke, untuk yang atas guys. Nah, lihat ini banyak ini ya. Koi ya. Ada koi multi juga ya. Nah, ini cuman 35 guys. Ya. Untuk yang bawah ini cuman 25 guys. Ini betina, untuk plakat-plakat ya. Ini betina ya? Betina semua. Oke, jadi ini betina semua guys. Untuk harga segitu. Jadi untuk kalian yang punya ini ya, apa pejantan yang bagus ya, kalau kalian ingin cepat langsung instan, kalian bisa cari betina di sini guys. Ini bagus guys. Asik. Bos Sidarjo. Asik. Kutu air. Oh, bosnya kutu air ini ya. Aduh. Kutu air itu bagus ya. memang harus gitu guys ya. Rezeki itu dibagi-bagi ya. Jadi ada yang ini saling menguntungkan ya. Jadi ada yang budidaya, ada yang menjual ya. Nah. Oke, sahabat Alam Channel, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe di Alam Channel ya. Karena kita akan terus mencari sesuatu hal yang menarik tentang alam ya, tentang ikan, tentang kepiting, tentang ikan cupang, tentang burung. Oke, okay? Sekali lagi buat kalian yang kesulitan atau malas untuk kultur artemia, kalian bisa datang ke Anjas Moro ya, di Pak Tua sini ya, tempatnya di Mas Taufik sini ya. Ini sampai malam stoknya sangat banyak sekali guys. Jadi untuk burayak-burayak kalian langsung belikan sini, karena sini artemianya sangat bagus-bagus guys ya. Dan hati-hati dalam membeli artemia ya. Sini sangat segar-segar sekali guys. Untuk kutu air ya, jentik, artemia ya. Oke, sekian dari saya, semoga menambah wawasan ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.